dulu saya butuh dulu mas, butuh terus bulukan, dulu paleh dua, dulu lagi kok ada tulang di sana, terus saya coba dulu satu pasang, saya coba kok jadi anak-anaknya, terus saya beli banyak langsung. Ditekuni ya. Nah, itu mulai kapan mas menekuni apa budidaya ikan predatornya? 2 tahun yang lalu mas. 2 tahun yang lalu. Jenisnya apa untuk ikan predator? Jenisnya apa yang ditekuni itu cana. Cana. Oke, baik. Dalam 1 bulan mas itu bisa produksi berapa ekor dan penjualannya sampai berapa? Paling waktu itu 300 ekor bisa mas. Untuk penjualannya ya. Gua tanam tangan berapa? Iya, baik. Kalau per bulan itu omsetnya sampai berapa mas dari penjualan apa ikan predator ini? Ya kemungkinan bulannya paling 4 jutaan mas. 4 jutaan. Oke. Jadi di dalam rumah ya ini manfaatkan rumah untuk budidaya ya, itu ya? Untuk makanan pun enggak mas. Kesulitannya mungkin baru kita ikan mati gitu. Setelah waktu menjodohkan ikannya mati terang gitu, yang satu berani yang satu enggak, yang enggak berani itu kalah misalnya.